Jangan lupa like, comment, and script chat. Halo Car Radio Lovers, kembali lagi bareng gue Teddy JL di channel YouTube Niki Motor. Nah, teman-teman, kali ini gue berada di dalam mobil Audi Q7. Audi Q7 ini tahun pembuatan mobilnya 2012. Nah, ini sekali lagi kita buat konsep OEM tuning ya teman-teman. Jadi gue bersyukur banget konsep yang kita dengung-dengungkan ini ternyata menjadi inspirasi banyak orang ya. Jadi banyak orang yang punya mobil yang audionya sudah bagus tapi pengen di-tune up lagi sehingga suaranya lebih optimal. Nah, begitupun om yang punya mobil ini sempat kontak konsultasi sama kita ya, bahkan sebelum mobilnya dipegang gitu. Jadi ini si omnya ngambil second, bahkan konsep audionya standarnya itu seperti apa belum tahu nih si om. Speakernya ada berapa. Jadi kita tahu Audi ini banyak versinya ya teman-teman, tergantung request ya. Saya pelajarin di internet, Audi Q7 ini ada yang dapat 14 speaker, ada yang dapat 12 speaker dan sebagainya. Jadi waktu konsultasi kita masih meraba-raba nih teman-teman, karena mobil ini begitu ownernya dapat langsung dimasukin ke bengkel. Yang jelas dia tahu bahwa speakernya kondisinya ada beberapa yang sember gitu, kondisinya udah nggak enak deh, perlu perbaikan ya, perlu di repair gitu speaker-speakernya. Jadi konsep yang dimauin sama ownernya ini adalah semua stay standar. Begitu saya kasih tahu, oh speaker itu bisa di repair om, jadi kita masih bisa pertahankan standarnya gitu. Jadi si omnya mau nih, mau di tuning dengan menambahkan satu buah DSP dan kemungkinan amplifier yang dibutuhkan ya untuk driver-driver yang nggak kuat diangkat oleh DSPM gitu. Jadi mulailah kita merancang sistemnya. Awalnya masih mengira-ngira nih, jadi kita breakdown jadi berapa opsi. Jadi meskipun mobilnya belum ada, kita juga layanin dengan semangat ya, maunya kira-kira skenarionya seperti apa gitu. Akhirnya tiba saatnya mobilnya sudah siap, dibawalah ke workshop untuk dicek jalurnya. Ternyata setelah dicek, jalur speaker yang dimiliki oleh Audi Q7 ini yang mau kita tanganin ini ternyata lebih sederhana daripada yang ada di website ya. Mobil ini ada mid-range, tweeter, sama center speaker. Itu sudah 5 ya, 5 channel. Tapi yang tweeter sama mid-range-nya ternyata gabung jadi satu channel. Oke, jadi itu bisa diringkasin jadi 1, 2, 3 channel. Oke. Di pintu depan ternyata bukan mid bass tapi adalah subwoofer dengan konfigurasi channel mono ya. Jadi di head unit pada zamannya 2012 ini head unitnya sudah bisa mengontrol subwoofer ya, tapi belum ada processing macam-macam, hanya ada subwoofer level, bass, mid, treble ya. Terus ada DSP juga untuk mengarahkan suaranya ke center stage gitu, ke center dashboard gitu ya. Jadi sebenarnya sudah cukup oke. Terus di pintu tengah itu ada two way yang digabung juga ya. Jadi dua channel lagi untuk pintu tengah. Nah, berhubung di mobil ini belum ada surround speaker, jadi kita sarankan si om untuk nambah satu buah rear center. Jadi lengkaplah speakernya, kita hitung ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 speaker berikut center speakernya yang di belakang, oke. Okay. Nah, tapi ke semua itu ada beberapa channel yang bisa kita gabung. Akhirnya kita sama omnya sepakat untuk memakai DSP Helix P6 ya, P6 DSP. P6 ini memiliki DSP 8 channel dengan internal amplifiernya 6 channel. Ya, jadi 6 channel itu depan mid tweeter itu dipakai 1 channel, depan 2 plus center jadi 3, speaker tengah pakai 2 berarti udah 5 channel. Channel ke-6 kita pakai buat angkat rear center. Oke. Okay? Pre-outnya subwoofer kita keluarkan, pre-outnya masuk ke monoblock. Kita pakai Helix D1 ya. Monoblock ini kita pakai buat drive subwoofer yang ada di pintu depan kiri kanan, kita jadiin mono channel. Oke. Okay? Nah, mobil ini kita kerjakan sebenarnya sudah beberapa minggu yang lalu ya, teman-teman. Cuman saat itu karena kita lagi peak banget ya, pekerjaan juga sangat banyak, jadi kita belum sempat bikin vlog. Baru kali ini mobilnya datang untuk bereskan sedikit-sedikit PR sisa instalasi kita, baru sempat kita buatkan vlog ya. Jadi ceritanya gini teman-teman, subwoofer sebenarnya, subwoofer di pintu mobil ini
sama owner lamanya ini udah diganti-ganti dengan speaker biasa. Waktu proses instalasi mobil ini cukup banyak kita mengalami kendala ya. Ada yang di tengah jalan kita harus segera ngambil keputusan untuk mengganti dengan apa. Nah, kebetulan nih teman-teman, kita juga mempunyai subwoofer yang model di pintu, yaitu dari Cello Audio, jenisnya namanya W6DR ya. W6DR ini adalah subwoofer ukuran 6 inch yang untuk ditaruh di pintu mobil. Karena memang posisinya di pintu mobil ini adalah sebelumnya subwoofer, jadi kita langsung substitusikan aja. Selebihnya speakernya semua stay standar. Kita ganti karena terpaksa ya, terpaksa karena sama owner sebelumnya sudah diganti-ganti. Subwoofernya yang OEM tinggal sebelah kanan, sebelah kiri udah diganti sama speaker koaksial biasa. Jadi karena nggak proper, kita suggest si Om untuk ganti dua-duanya dengan subwoofer aftermarket yang kebetulan memang desainnya untuk di pintu juga. Terpasanglah subwoofer Cello W6DR-nya di pintu. Dan setelah kita tuning, suaranya tetap manis, konsepnya, looks-nya tetap OEM. Jadi problemnya solve. Dan sekarang mobilnya balik lagi untuk bereskan PR-PR sedikit ya. Misalnya bikin cover amplifier kemarin belum sempat terlaksana karena kerjaan kita memang lagi peak banget ya. Jadi setelah liburan ini baru si Om masuk lagi untuk nerusin detail-detail kecil supaya instalasinya benar-benar nice dan rapi gitu. Nah, secara sistem udah saya ceritakan, sama perangkat yang dipakai sudah saya ceritakan. Saatnya kita tes denger yuk teman-teman hasil suaranya seperti apa. Oh ya, kebetulan konsep di mobil ini benar-benar mau dipertahankan OEM-nya. Jadi head unit player-nya pun menggunakan head unit orisinalnya. Jadi nggak pakai Bluetooth direct segala macam sih Om nggak mau. Benar-benar mau idealis ya, ngikutin apa yang disediakan sama OEM mobilnya ini, audionya. Nah, kebetulan dia sudah bisa terima SD card ya untuk media player-nya. Jadi kebanyakan lagu itu dimasukin ke SD card untuk di mainkan di sini gitu ya. Nah, kebetulan head unitnya juga masih bisa setel CD ya. Selain Bluetooth juga masih banyak opsi player yang lain. Yuk kita langsung coba aja teman-teman hasil suaranya seperti apa.
my head they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps out to greet me. Those raindrops keep falling on my head. That doesn't mean my eyes will soon be turning red. No crying's not for me, I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free and nothing is worrying me. No, 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 no. Nothing's worrying me. La 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 la. Nah, itu dia teman-teman hasil suaranya di Audi Q7 ini. Gue kasih review sedikit ya. Memang tidak bisa perfect sekali karena semua masih tergantung sama head unit aslinya. Tapi untuk suatu sistem yang sudah bagus dan kita tune lagi, ini hasilnya sih menurut gue enak banget ya. Kebetulan si Helix ini punya resolusi dan power yang bagus ya. Jadi speaker aslinya ini kerjanya jauh lebih optimal, stagingnya jauh lebih dapet ya, dan tonalnya jauh lebih bulat sih menurut gua. Kita setel volume pelan pun segala detailnya udah pasti lebih keluar. Memang nggak sehalus detail yang kalau kita pakai head unit zaman kini yang lebih bagus, misalnya kayak Hi-Res Player UTX segala macam ya, memang belum bisa di-compare ya. Tapi untuk sebuah sistem yang standar ini sudah sangat bisa dinikmatin ya. Di mobil dibawa juga value-nya rasanya juga udah naik jauh gitu ya, dengan sound system yang terupgrade seperti ini. Kebetulan waktu install kita juga perbaiki ya akustik-akustik mobilnya, kita tambahin peredam di tempat-tempat yang diperlukan ya. Mobilnya rasanya sih udah enak banget ya untuk sound systemnya, dengan format standar, posisi OEM semua, konsep konfigurasi nggak ada yang dirubah. Menurut gue enak banget deh untuk tune up system yang seperti ini. Ini bakal jadi ide yang bagus ya, menginspirasi teman-teman lain yang punya mobil yang berkelas, yang audionya sudah bagus, ternyata masih bisa lebih bagus lagi teman-teman. Dan nambahin penambahan alatnya, ya kalau mau dibilang banyak juga enggak ya. Kita cuma nambahin satu buah DSP sama monoblock ya, sangat sedikit. Tapi berkat teknologi tuning dan engineering yang kita akomodir, sehingga speakernya ini kerjanya jauh lebih optimal. Nah, sekian dulu video kali ini. Thank you for watching, teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe. See you in next video. Dah.